tangga-tangga cinta ya, Ma. Adik kandung Syahrini, Aisyah Rini sekaligus manajer dari Inces baru-baru ini membagikan postingan menarik di Insta story-nya. Rani, begitu ia disapa, membagikan video kantor barunya yang kelak akan ia tempati bersama tim manajemennya. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Seperti diketahui, Aisyah Rini tak hanya menjadi manajer untuk sang kakak yang mengatur segala jadwal juga job yang diterima Syahrini. Namun, Rani juga menjalankan sejumlah bisnis dari berbagai bidang seperti kuliner, fashion hingga properti. Untuk mempermudah kinerja bersama tim dan tentu artisnya, Syahrini, kantor baru ini tentunya akan sangat bermanfaat. Kantor barunya itu disebutkan dibangun sesuai arahan Buati Nurhayati, ibunda Syahrini. Rani berharap kantor barunya ini akan membuat para pekerjanya senang dan nyaman. Ia juga berharap kantornya kelak akan membuka pintu rezeki yang makin luas untuk banyak orang. Semoga anak-anak saya happy pindah ke kantor baru. Semoga kantor ini menjadi pintu rezeki untuk kita semua. Amin yang betah ya anak-anak ya kali iga betah. Tulis Aisyah Rini di keterangan postingan Insta story-nya. Penggemar pun mendoakan agar kantor baru tersebut membuka rezeki yang banyak. Tak sedikit pula yang memuji bucetar sapaan ibunda Syahrini dan Aisyah Rini karena serba bisa. Berikut sejumlah komentarnya di Instagram @sirp_official. Masya Allah tabarakallah, yang si kagum dokter keluarga Zailani ini. Mereka itu dari wanita-wanita strong, tangguh, sabar, kuat agama dan ibadah, aktif berkarya tanpa melupakan kodrat sebagai wanita, istri, ibu, dari inspiring woman. Mama Cetar ini definisi mama serba bisa ya, dari masak, mandorin rumah, pilih bahan, dan lain-lain. Kecil-kecil cabai rawit Mama Cetari. Sehat-sehat ya Mal, iyalah, panggil mama berasa mama sendiri. Alhamdulillah, tak ada kantor mungkin untuk latihan nyanyi dan photoshoot serta untuk manajemen tim Princess Syahrini bekerja. Insya Allah, Syahrini tetap istiqomah seperti janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus suami dan anak-anaknya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan barokah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lahir dan batin di dunia sampai ke jannah. Amin ya Rabbal Alamin, Alhamdulillah ikut bahagia. Semoga kantornya segera selesai pembangunannya, usahanya lancar dan berkah untuk semua. Alhamdulillah ikut bahagia min saya. Semoga cepat selesai pembangunan kantornya Mama Wati. Mama Wati is the best pokoknya. Salut Mama. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.